SIO. Oke guys, balik lagi ya di kelas malam nih guys. Kali ini baru pulang dari Gorontalo ya gue jadinya. Jalanannya ngeri, belobang semua cok. Isi gak? Isi. Lo ada bensin? Apa tuh? Hah? Thank you.
Oke, udah mulai record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Aduh. Turbo anjing, gua mau ngisi turbo di mana ya? Itu turbo. Oh, turbo. Mana? Sono ada enggak sih turbo? Ada. Oh, itu ada, Ding. Duitnya, Cuk. Oh iya. Anjing 300. Ya pegangin, entar kan kembaliin ke gua juga, selo aja. Oh. Ya udah enggak apa-apa 300 aja. Ya udah, beres. Mana rekening lu, Cuk? Lupa gua, ntar aja dah. Selesai. Itu Erwan bukan sih? Mana? Oh iya itu, Erwannya Satria. Kontol. Aduh. Ntar dulu gua minum dulu. Gua isi dulu dah. Bang, turbo di mana, Bang? Oh, di bal sama mobil ya? Isinya bareng sama mobil. Mana ini abang? Turbo 50, Bang. Terima kasih. Aduh. Oh, di situ tuh jauh tuh. Turbo anjing. Oh, enggak ada di situ. Enggak ada di barang sama mobil lah. Turbo. Anjir. Masa? Ganti dong. Ganti. Kapan? Lo kerja masa enggak ada duit anjing. Oke. Okay. Kasih, Mas. Rapi mau ganti blok katanya. Anjay. Kusut kata dia. Iya. Lo jadi isi bensin. Jadi, ini bentar dulu. Antri. Lo isi apa, anjing? Turbo. Kagak, kosong. Turbo ya? Anjing full gua. Be. Rame tuh. Ajib. Mana orangnya nih? Tungguin aja tuh. Dia mau NR juga tuh. Kayaknya keliling. Turbo 100, Mas. Iya. Turbo 100. Minum ini enggak ada kerasanya, 100 juga. Anjir. Nih, mau kemana kita nih?
Coba ajak selu deh. Boleh. Tapi Ropi mau gak ngeliatin belahan-belahan gitu ya? Apaan nih? Iya. Jaksel kita ngeliatin tete, Bi. Mau dia. Baru keluar bentar, Rajia di situ. Di iya, layover. Buset. Hah? Ramai banget gue, Bang. Aben. Gua beli baru ini. Iya, samping TPU yang satu di ini lagi. Wah, anjir gue. Lo aksial, gua kan iya. Radial. Iya. Gua panjang soalnya biar sampai sini. Di sini. Buset. Anjir. Anak sih lumayan parah juga ya. Iya, lu mentok. Karena ada jalan-jalan itu kan. Tapi paling kalau lu mau ngalem pasti diturunin tuh ituannya. Videonya. Itu bertiga, Bi. Bertiga. Eh tadi begitu ngeliat polisi. Enggak, kalau yang ini enggak kan ya, gua bilang gitu kan. Disuruh lewat yang metik kan yang semua kena lu. Iya. Aduh. Ayo, Bang. Lupa gue ntar aja lah, gampang. Serius ntar aja gampang dah, ntar gue infoin ke lo. Yuk. Mau NR. Eh kita nyebrang itu? Enggak, itu lot situ aja pinggiran tuh, nanti baru nyebrang. Oh bisa ya, nggak harus nyebrang lu? Nggak harus nyebrang. Anjay, senam seher geng. Eh, ini mumpung lagi gua record nih, si Rapi harusnya maju nih. Parah, parah. Eh, kita kanan ini ya? Iya, kanan. Oke guys, malam ini kita MR ninja-ninja deh guys ya. Dua tak ada di dua biji. Nah, gua pakai Jetek 25. Anjing dia sepin ini. Para sepuh, mainannya ngeri. Ini kita mau MR ke daerah Jaksel guys, gila. Nah, sekarang sih kalau dilihat udah jam 2. Bentar lagi sahur, co. Ini namanya sahur. Sahur on the road ini. Aduh guys, guys. Aduh, ada rencana sebenarnya MR tuh mau jam 1 ya. Mau nungguin satu temen lagi. Kebetulan temennya brengsek juga tuh. Aduh, jadi kita MR bertiga jadinya nih. Aduh. Padahal biasanya nih gue berdua mulu guys, gila. Berdua mulu nih sama si Paksa. Gue baru ngeh, si Rapi lampunya mati yang belakang. Emang iya? Iya. Gak bagus tuh, gak baik. Wah, polisi cu. Mana? Tuh, sebelah kiri lu. Ah, Allah. Wah, lagi banyak ini patrolinya. Rinsek. Kayak gak bagus ya kita keluar ya, Jim. Iya. Masalahnya pasti kalau kena dari temen gue info dikandangin. Yang jadi masalah itu doang. Kandangin. Banyak yang putar balik. Resek tuh ada ATM juga tuh, BCA. Mana? Ini sebelah kanan. Kemungkinan ya? Iya. Nah, ini kita masih lurus ya, Cok? Hah? Masih lurus kita ya? Masih, nanti lampu merah belok kiri aja. Bukan lampu merah ini kan? Bukan, masih depan lagi.
ya sobat, nanti kita riding bertiga dengan Ninja RR. Anjay. Masuk YouTube sih. Ada prepare sniper. Aduh, masih belum dapat yang pas nih. Banyak banget barang-barang busuk, ngeri gue ini. Masalahnya bloknya mahal. Bloknya lumayan, cok. Resek, bloknya sepaket, harganya mahal banget. Anjir, anjir Ninja, gak ada obat emang. Aduh. Minggu tuh kayak gini tuh, bulan puasa tempat gedung tutup apa enggak ya gitu. Buka lah anjir. Emang lo pikir yang muslim yang non muslim dikit anjir. Kan syariah dulu. Anjir, makanya tuh syariah anjir. Pelayanan pakai hijab sama tau kan. Tapi bajunya ketat ya tadi. Ya kita nggak ada yang tahu men, makanya iya, kan iya. Sari ya pakai gamis kan nggak ya, siapa yang tahu. Benar juga sih lo tuh, makanya yang gue bingung dia buka lo anjir. Ya itu udah berat sih, backingannya pasti udah tebal-tebal. Aduh, ramai juga tempat dukun ya. Iyalah. PR nih keluarnya nih anjing. Hah? PR yang pas diputar baliknya nih ada polisi gak ya? Iya, makanya maksud gue itu doang. Yang penting kita jangan ke arah ini. Apa? Antasari sana ya? Bukan Antasari. Apa? Kalau nanti kan kita ngeliat cabai-cabain belok kiri tuh, gak lewat underpass. Nah kalau underpass kan lurus nanti kita tembusnya ke bundaran tuh. Nah, beneran itu tuh, nah itu polisi pasti kalau udah nyampe sana. Gua baru ngeh dia udah ganti plat anjing, Jakarta Timur lagi. Udah ganti dia udah lama itu. Karena pengen ke Bandung apa kalau nggak salah waktu itu. Oh dia ngomong. Iya kan waktu itu kan dia ke Bandung gitu. Enak tuh padahal tinggal nyelak ke kanan dong. Aman berarti. Nih ojol naik motornya selengian juga nih. Mana? Ke belakang lu. Sama-sama belok lo gitu. Mantap nih mobil. Wah anjing tuh. Apa? Mau gak lihat mau kesana macet banget anjing. Buset. Daerah apaan tuh? Wow, macetnya gara-gara parkir anjing. Parah. Pejabat itu lagi buka puasa. Buka puasa di tempat gym itu. Wah anjing ada lelaki baik di situ. Aduh. Moga aman lah ya, kita mau lihat inian soalnya, hiburan. Aduh, udah lama banget gileng ke sini guys, anjir jalanannya. Wuh, luar biasa banget. Buset, metik-metik dari mana itu? Wuh, Mio-nya ngeri. Lagi rolling ini, Mio M3. Wah gila, 6 kilo kan nih. Lumayan bodinya. Iya, bawahnya tanda-tanda.
Gak ada tuh. Dalam kali ada. Wah, ada itu anjing. Hah? Ada itu tadi anjing. Ada ya? Ada. Nih? Oh iya ini. Anjay. Display dia. Rapi anjing. Film aja. Wow. Aduh. Rame bang, Sir. Oh, iya. Terang ya? Iya. Ini dong anjing. Oh ini itu belah kiri tuh. Oh iya. Gila belahannya. Ngeri oi. Syariah ini. Hari di bulan puasa dia. Gila. Nah, ini mau ngelobi nih anjing nih. Bawanya zebra anjing. Wah, BMW-nya dapat tuh. Nah, udah bawa cewek tadi ya? Iya. Tapi anjing, ini yang butuh duit buat pulang kampung nih pada nih tuh. Kalau tetenya anjing pulang dari sini coli lah anjing. Itu kencang cuma dijepit sama ini anjing BH. Iya anjing. Kalau dilepas mah kayak paya. Begondir ya anjing. Nah ini lagi nih. Oh anjing cakep banget bangset. Neng punya ninja nih neng gue neng anjing. Waduh. Gila enak tuh anjing. Beli pet ganda anjing gue tuh. Anjing. Barang mahal ini bro. Buset gede-gede banget anjir. Wah yang paling pinggir enggak tuh. Waduh. Wah ini tuh di mobil kalian neng. Serem. Keriting-keriting ya. Wah ini nih. Yang di depan mobil zebra nih. Itu tuh display motor Gojek listrik kan. Ini kita terbalik kan. Iya, rapi kata rapi apa sih ini anjing. Dia birahi itu anjing. Enggak lu pertanyaan pi dang lihat numpi gitu. Birahi itu dia itu. Tadi udah pulang. Pulang coli tadi. Udah cuci mata belum lu samperin nih gua pelan-pelan. Wah, ini yang karuan nih, Bang. Nah, sabia tai itu banyak bocor anjing. Cari ah anjing. Ini cari ah kapan sih Bang? Anjing enak banget dengan 15. R1M. Apa R15M anjing? 15M anjing. Goblok. Ini kita masih lurus ya, lurus. Nah dia balik lewat jalur yang tadi anjing udah. Ya gua udah lupa anjing NR jalur kita anjing. Lelek lah. Anjing brengsek banget bangsat. Tapi yang di halte-halte sini gak ada ya. Kemarin waktu itu ada itu ya. Kayaknya udah pulang kampung dia dong. Udah dana dia anjing. Udah ke angkut ya sama Grab ya. Pulangnya ke Madiun anjing. Anjing Madiun mas. Jangan-jangan ini Wonosobo lagi. Serem-serem banget bro. Ini kita mau kemana lagi nih anjing. Aduh. Anjir. Tadi kesut semua tuh sama gua tuh anjing. Yang belakangnya gede-gede. Rekord semua sama lu. Belok kiri tuh. Kiri ya? Iya. Oh lurus kita Antasari nanti. Iya bahaya. Motor-motor kencang semua bahaya. Itu rapi diem-diem ngatang itu pasti yakin gue. Aduh. Anjing apa nongkrong kali nongkrong di mana ya sampai pagi ya? Nah itu dia kalau nongkrong. Gua balik soalnya polisi. Iya anjing sekarang bawa motor berisiknya brong
udah kayak inian banget, kayak bawa narkoba anjing, ntar banget tai lah. Modipan dianggapnya jadi barang ini anjing. Iya, kayak barang sitaan anjing, agak resmi, tai. Anjing NR bomba. Ini anjing becek. Berkah itu anjing. Wih, helmnya NFJ tuh anjing. Ini makanya NR bawa emak anjing. Gua tadi kalau bilang sahur di tempat lo mah baru enak. Gua enggak tadi bilang NR doang aja. Oh, NR. Paling sampai jam 2 ditungguin gua nanti sahur. Anjing ormas bikin posko bangke. Anjing biar ini tuh biar kalau jangan apa-apa langsung gas. Langsung laporan ke Rajia tuh. Iya, langsung ada lakan di sini nih. Jam-jam segini loh pada kocak orang ya, pada bawa bocah lagi. Masal, sekarang mah bawa bocah mah udah every time anjing, sahurnya kadang gua ngeliat ada yang bawa bocah anjing. Ini tuh gua heran, ini bawa bocah anjing, mereka blade lagi. Gua angke bocah matraman dulu kali itu ya. Aduh, gila. Kangen banget gua anjir. Kangen kan lo suasana begini kan? Iya. Lebih enak lagi naik dua tak ini, gua harus anjing ini. Bisa nyamperin orang kopdaran dua tak. Lah. Anjing nih, gocek. Ayo buat dalamnya semaunya bangkat. Salib beat balap gua nih. Aduh anjing, iya, lubangnya brengsek-brengsek ini. Jalanannya apa ya, tadi aja parah banget itu anjing. Kusut eh, bantal, pada maju. Duh, si anjing mesin kanan, tapi kagak belok kanan. Anjing bebe lagi pada sahur. Iya itu. Pada mau pulang bawa dus gede. Jadi gak parkal juga. Sedulurnya banyak itu. Lo ketemu di Pantura mogok yang sedulurnya nyamperin gulanya kok itu. Banyak anjing bebe ya. Itu yang dari lewat Pantura itu bebe-bebe semua anjing. Iya. Oh, motor-motor besi semua itu. Atau kan malah remnya pada kagak ada anjing. Itulah anjing. Bedanya kalau yang boh nyawanya 9 anjing. Ya motor babi, kagak ada rem, babi mana ada rem dia. Nabrak iya, nabrak aja udah. Susah belok anjing. Itu makanya meme-nya buat ini babi dia. Iya. Anjing, belok kanan lupa gua. 12 kagak sih. Ban lo sama ban rapi gedean ban rapi ya? Iya dia, udah sama tuh 90-80 juga anjing. Oh sama ya? Iya. Tapi kelihatannya kayaknya punya lo lebih kecil tuh. Emang peleknya dia lebih kecil. Gua balik soalnya. Nah
balik apa apa sampai sahur lo balik? Balik gua udah. Udah kan tadi gua bilang ener doang. Kalau sampai sahur mah habis nanti gua. Dari sini bisa tembusin ke itu enggak tuh? Mana? Ke Grand Pramuka enggak? Hah? Dari sini bisa tembusin ke Grand Pramuka enggak? Grand Pramuka? Heeh. Grand Pramuka enggak bisa lah, Cuk. Enggak bisa ya, tetap enggak bisa lewat ini ya. Lu tetap harus lewat ini yang Tebet. Oh. Tebet lewat jalur polisi kayak tadi. Tadi itu. Jauh ya, lumayan. Lumayan. Gua mau ngajakin si kawan baik gua ini ngebut ya, anjing. Anjay, Supranya kenceng banget anjing. Bisa ngikutin Jatik 25. Supra kebut anjing kita. Supra laknat. Wah, pas letih hijau anjing. Tumben. Lama lampu merahnya. Ini motor baik ini, ada sennya. Kalau gak baik mah gak ada sennya. Aduh, NR malam ini kurang menarik. Iya anjing. Iya. Tapi kalau kita tembusin ke ini, lo tau kan? Ke mana? Apa namanya? Aduh, itu Tanah Abang. Lupa gue jalannya di sini. Serius dah. Aduh. Tanah Abang macet tuh anjing. Iyalah. Jam segini tadi. Janganlah. Malah kenapa-napa kita nanti dipegat. Iya. Tawuran mulu lagi anjing. Bahaya anjing. Wah anjing, CB Rek. Iya, pasukan CB Pulkam. Iya anjing. Babi gak bisa ngerem. Kenceng banget tuh anjing. Kemarin kita tadi aja gue anjing. Kanan. Kanan ya? Kiri nanti ke tempat embun anjing. Emang iya ya? Bisa. Bahkan tembusan nanti kok kas lagi. Iya ya. Lurus. Bisa bikin romantis. Anjay. Bikin paling romantis. Pulkam hidup dia. Anjing. Pulkam bawaannya begitu doang anjing. Iya Pulkam tuh anjing. Bawaannya ditangkap banyak anjing dia. Pulkamnya ke Bogor anjing. Balikkan motor ngebat anjing. Ranjau bangsat. Ya tuh, ini banyak ranjau. Jalur Pulkam itu. Emang iya, Pak? Iya, ini jalur Pulkam nih, ketemu Kalimalang. Oh, sebaik gua masuk tol. Iya, anjing. Goblok. Anjing, masuk tol nanti lu udah jegat polisi lu depan situ nanti itu. Iya, goblok banget gua ini. Lu pikir jalur biasa itu. Goblok, goblok gua ini. Lama kagak pernah NR anjing bareng sama lo, jalurnya jadi lupa gua. Ntar Rapi masih pakai celana kerja bukan sih ya? Bukan deh ya? Kenapa? Dia pakai celana kerja kayaknya, apa bukan? Oh bukan, celana main. Anjir. Gak bisa, ada kerja. Mirip anjing, abu-abu. Goblok, goblok. Gila enak banget. Kayaknya besok San Mori banyak razia nih. Pasti dong. Yakin ini gue. San Mori ituan udah diteror sama polisi. Iya, emang peleknya dia lebih gede aja. Oh.
punya gua kan kecil. Pantes, akhirnya Jakarta Rider Scootnya masih ada deh bangsek. Masih ya nih. Bagus gua. Tuh Rider Scoot gua juga masih ada tapi jadi bule anjing. Pasti warnanya buyar anjing, bisa lumut anjing. Kalau nggak kelunturan ngapa gitu loh. Kemana lagi nih kita nih? Balik lah. Berarti langsung kanan apa gimana? Kanan. Udah gua lurus dah. Lo mau ngetes? Iya nih kalau si Rapi mau. Itu Rapi, mau kali. Gua cabut tuh. Mantap banget guys.
Yes.